والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد خير من اجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفاة وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير الحمد لله syukur kehadra Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat inayah dan keizinan daripada Allah diberikan lagi kita dipanjangkan lagi usia berada di dalam bulan Ramadan sebagai tetamu Ramadan. Moga-moga jika kita terlepas pada awal Ramadan, janganlah pula kita terlepas pada pengakhiran Ramadan. Dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita khususnya pada 10 malam yang terakhir ini untuk kita terus setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan agar ibadah itu akan menemui istiqamahnya hatta selepas daripada Ramadan insya-Allah taala. Baik. Kita akan meneruskan perbincangan dalam Hisnul Muslim dan kita sampai kepada bab doa ketika menziarahi orang sakit. Betul? Ya. Sampai kepada bab doa ketika menziarahi orang sakit. Baik. Dan kita dah bincang ni doa orang sakit ni. Dah. Yang mana? Kelebihan ziarah. Kelebihan ziarah. Bal hiya humma tafur. Bincang dah. Tak ada sikit. Bincang so, bincang penuh api tau. Yang ni je, as'alullah as'alullah al-azim rabbil arshil azim an yashfiaka. Yang ni belum kan? Baru ni kita ambil doa yang atas tu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa yang kedua ketika menziarahi orang sakit, maka kita doakan dua ni lah. Ini antara dua doa yang diamalkan ataupun disebut oleh Nabi SAW ketika menziarahi orang sakit tanpa kita bertanya ataupun tanpa kita menyebut perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bahasa yang kita pilih itu mungkin menyakitkan hati si pesakit. Dia tengah sakit, kita suruh dia cuba macam-macam. Dah try stres ya. Dah try, hang tolonglah bawa sekali. Contoh, try dah madu Raihana, Ustaz Johari. Ini kira kempen ni, bagi sahabat awal-awal. Try dah. Elok tu madu tu. Tak usah habang nak kata try. Tak usah tanya lah, hang bali bawa bagi ke dia. Itu baru betul. Itu barulah, barulah betul-betul nak membantu. Setakat tolong bagi tahu, dia google sendiri pun boleh. Baik, doanya jika ikut saya semua. As'alullahal azim, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka, an yashfiyaka, as'alullahal azim, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka, an yashfiyaka, أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك. تجوك لي نبجها. معنى يبني كذا لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بجاتو. ده سسي. Pegang kepala dia, baca. Pegang kepala, pegang kaki. Pegang, tak mana boleh pegang. Baik. Dia baca 7 kali. Maka lafaz hadis ini daripada riwayat Abu Daud, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qal
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أو سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. سبحان الله. Dalam hadis dalam riwayat Abu Daud menyatakan bahawasanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, siapa-siapa yang menziarahi seorang yang sakit dan orang itu belum sampai ajalnya, faqala indahu sab'a mirar, dan kata dekat dia tujuh kali doa ini, as'alullah azim rabbal arshil azim an yashfiyaka illa afahu Allah min dhalikal marad, kecuali nescaya akan Tuhan sembuhkan penyakitnya itu. Itu dia, tu fadilat dia ataupun hadis secara penuh. Tengok pula dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Tirmizi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك إلا عوفيها. Siapa-siapa yang orang Muslim ziarah seorang sahabat dia yang sakit belum lagi sampai ajal, yang belum sampai ajalnya, macam mana nak tahu sampai dah tak sampai ajal? Tengok keadaan lah. Asallahu alazim rabbil arsy azim ay yashfiyaka illa ufiya. Bila dah tu kita baca kecuali Allah Taala akan menyembuhkannya. Itu antara lainlah. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad daripada Ibnu Abbas bahawa si Nabi SAW kana Nabi SAW idza ada al-marid wa jalasa 'inda ra'si. Ini cara Nabi ziarah apa orang sakit. Nabi bila dia ziarah orang sakit, dia akan duduk di kepala pesakit tersebut. Thumma qala sab'a mirar, kemudian Nabi akan mengulangi bacaan ini sebanyak tujuh kali. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil azim ayyashfika fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waja'i, jika ajalnya dilewatkan maka nescaya dia akan disembuhkan dari penyakit dia. Sembuh penyakit ni boleh kata dua ya, jangan kata sembuh penyakit tu sembuh betul. Maknanya kalau sakit kanser akan sembuhlah kanser. Dia sebenarnya sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, sebab disebut kat situ ajalnya belum sampai. Maknanya disembuhkan penyakit, ajal belum sampai, kita tak tahu ajalnya, tapi kita pada zahir kita melihat dia tu macam okey kot, ada harapan kot sembuh. Maka kita berdoa kepada Allah Taala. Allah mungkin hilangkan penyakit dia dan boleh juga menghilangkan penyakit lain yang ada pada dirinya. Mungkin sebelum tu dia takabur, dia ego, dan dengan sakit tu tiba-tiba kita baca doa, Allah hilangkan takabur dia tu, dan dia jadi insaf dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku. Maka syifa, penyembuhan yang kita harapkan adalah daripada aspek yang pelbagai. An Abdullah bin Amr, An Abdullah bin Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الرجل يعوده قال اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. Apa nama tu, seseorang, kata Nabi SAW, Nabi bila mana datang mendatangi seorang, apa, إذا كان إذا جاء الرجل يعوده قال, dia menziarahi seseorang, dia akan kata Allah masyfi abdak, ya Allah sembuhkanlah hamba-Mu ini yang keulaka aduan, moga-moga dia dapat mempertahan ataupun apa nama tu, berjuang untuk demi agamamu, ayam syilaka ila salah, ataupun dia ni akan pergi solat jemaah kerana-Mu ya Allah. Itu semua doa Nabi SAW. Nampak tak doa tu nampak pendek ya, kan, tapi mengandungi makna yang besar. Wali Abi Daud sopa juga maksudnya, dan hadis-hadis yang lainlah. Baik, apa dia, as'alullah al-azim
Iaitu apa maksud? Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Al-Azim, antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atawajjahu ila Allah Al-Muttasifu bin Azamati wal Jalal. Iaitu aku bertawajuh kepada Allah, as'alullah, minta kepada Allah yang bersifat dengan sifat kebesaran dan juga kehebatan dan keperkasaan, iaitu pada zatnya dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Rabbal Arshil Azim, Tuhan yang memiliki arasy yang juga agung. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, bila mana menafsirkan ayat wa huwa rabbul arshil azim, apa maksud dia? Alladhi yamliku kulla ma dunahu wal muluka kulluhum mamalikahu wa abida. Mamaliku wa abida, apa dia? Semua apa yang dimaksudkan dengan Tuhan arasy yang agung, iaitu Tuhan yang memiliki semua yang berada di bawahnya. Semua yang berada di bawahnya, sekalian raja menjadi miliknya dan hambanya. Wa innama uniya bi wasfihi jalla thana'uhu nafsuhu bi annahu rabbul arshil azim al-khabar an jami' ma dunahu annahum 'abiduhu wa fi mulkihi wa sultanihi. Maknanya nak bagi tahu apabila menyifatkan Allah Taala dan juga menyatakan dia memiliki arasy yang agung, itu bermaksud segala pemerintahan, segala sultan, segala kekuatan, segala keagungan, kegemilangan, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain-lain yang paling tinggi dalam dunia sekalipun, semua itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tertakluk kepada hukum Allah dan juga takdir serta penghakiman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan serta apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ke atasnya. Maknanya apa yang berlaku, Tuhan nak apa jadi kat dia, semua jadi. Baik. Ayyashfiyaka, semoga menyembuhkan engkau. Siapa yang sembuh? Allah sembuh. Ishfi abdak, ishfi abdak, ataupun sembuhkan hambamu ya Allah. Baik. Qala al-Raghib al-Asfahani, kata al-Raghib al-Asfahani dalam makna kalimat syifa. Apa makna kalimah asy-syifa? Asy-syifa min al-marad, iaitu sembuh daripada penyakit. Muwafat syifa salamah wa sara isman lil bar'i. Itu maknanya apa dia punya ni, syifa ni maksudnya keselamatan, dan dia menjadi satu nama khas kepada sembuh ataupun bebas daripada penyakit. Disebut dalam firman Allah Ta'ala pada menyifatkan madu, fihi shifa'un linnas. Madu itu terpadanya terdapat shifa, yakni kesembuhan ataupun elemen penyembuhan. Bukan dia yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan dipanggil Syafi, maknanya Tuhan Allah Asy-Syafi. Tapi yang ni ada elemen yang boleh membantu penyembuhan, ada dekat situ. Ini ada khasiat dia, boleh menyembuhkan, boleh membantu proses penyembuhan penyakit. Kalau kita kata boleh menyembuhkan, dialah yang sembuhkan. Tapi kita kata apa? Dia ada elemen yang membantu kesembuhan ataupun penyembuhan penyakit. Baik. Wa qala fi sifatil Quran, disebut tentang sifat Al-Quran, hudan wa shifa. Quran ni hidayah, petunjuk dan juga penyembuh. Penyembuh apa? Dia nak sembuh apa? Dia nak bantu sembuh apa? Sembuh penyakit hati lah. Baca Quran, faham maksud, tahu apa Tuhan cerita, kita akan rasa ketenangan. Wa shifa'un lima fi sudur, juga menyifatkan Al-Quran itu dengan yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada. Kalau tak salah saya, daripada Imam, saya ingat Imam Baihaqi, saya ingat. Yang pentingnya beliau menukilkan bahawasanya ayat ni, wa shifa'un lima fi sudur,
dan juga wayashfi sudur qaumin mu'minin. Disebut, dikata dua-dua ni antaranya ayat yang kalau orang sakit dada ke, orang yang berkaitan dengan sakit jantung ke apakah, kita baca dekat dada dia, atau apa-apa saja yang berkaitan dengan sakit dada, pneumonia ke apa. Pneumonia pun benda berkaitan dengan paru-paru dan dekat dada juga. Jadi semua tu kita minta baca dekat dia. Ini antara ayat-ayat yang boleh digunakan untuk tujuan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bantuan ayat-ayatnya yang mulia. Baik, wa syifa'ul lima fi sudur, iaitulah syifa kepada penyakit yang terdapat di dalam dada. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Al-Quran itu menjadi penyembuh kepada dada dada-dada orang-orang kaum yang beriman. Wa qala Ibnu al-Athir fi madati syifa, ini perbahasan bahasa daripada Ibnu al-Athir. Asyifa al-bur'u min marad min al-marid ataupun min al-marad, penyembuhan ataupun keselamatan dan kebebasan daripada sakit. Maka dikatakan syafahullah yashfihi, Allah Ta'ala telah sembuhkan dia dan menyembuhkan dia. Wa shtafa ifta'ala minhu, tak apa itu, fa naqalahu min shifa'il ajsam ila shifa'il qulub wan nufus. Maka Allah Ta'ala memindahkan daripada penyakit-penyakit yang bersifat fizikal kepada penyakit-penyakit yang bersifat hati dan juga jiwa. Maknanya syifa itu berlaku pada keseluruhan aspek penyakit fizikal dan juga penyakit spiritual. Wa minhu, dan daripadanya hadis yang apa nama tu, seseorang yang kena sengat, fa syafa'u lahu bi kulli syai', maka disyifakan ke atasnya dengan setiap perkara, iaitu disembuhkan daripada semua benda, semua penyakit. Semua yang mampu disembuhkan. Hadis dia apa? Panjang hadis dia. Hadis ni duduk dalam Kitabul Buyu' dan Kasbul Atibba, dan disebut secara ni diberi komentar oleh para ulama bahawa hadisnya hadis sahih, iaitu salah satu lafaz daripada Bukhari dan juga Abu Daud daripada Abi Sa'id berkata, intalaqa nafarun min ashabin Nabi SAW fi safaratin safaruha. Nabi dengan sahabat-sahabat jalan dalam satu musafir, jalanlah, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sampai kepada satu kawasan tu, kawasan apa? Kawasan macam kawasan perkampungan orang Arab lah. Fastadafuhum fa abau an yudayifuhum. Mereka minta kampung tu memberi khidmat tetamu, maknanya minta lah, boleh tak servis. Macam hari ni kita ada R&R kan. Kalau dulu-dulu rasanya ada style-style rumah orang jadi tempat singgahan ni, kalau tak silap saya lah. Rumah orang yang mana? Rumah saudara mara kita. Perasan tak? Lepas tu rumah Tok Mulu, kan dulu balik lalu jalan lama. Saya duduk teringat dulu balik lalu jalan lama, balik-balik sampai kat sini. Di sini ada rumah sepulan. Sepulan, jom kita singgah sah. Kita pun singgah duduk. Tu bukan nak kerti apa orang dulu. Singgah tahu-tahu boleh makan, boleh hayam, boleh mandi. Lepas tu jalan balik. Perjalanannya nak pergi tempat lain kan? Tapi dalam perjalanan tu duk singgah banyak benda. Tapi tu dulu konsep dulu. Sama juga. Depa singgah sampai satu tempat minta, boleh tak jadikan kami sebagai tetamu? Maka mereka itu tak mau jadikan Nabi dan sahabat-sahabat dia sebagai tetamu. Tak mau, tolak. Faludi rasaidu dhalikal hayy. Tiba-tiba chip ketua kampung kena sengat. Tok Nulu kena patuk. Fasa'au lahu, patuk ulang. Fasa'au lahu bi kulli syai. Maka mereka usha dengan macam-macam usha nak bagi lega. La yanfa'uhu syai, sesuatu apa pun tak memberi manfaat kepada dia.
Faqala ba'duhum, berkata sebahagian daripada mereka, law ataitum ha'ula'i rahta alladhi nazalu. Cuba pitanya hai group hai baru sampai. Pitanya PM tingkap sebelah. Tanya group sebelah. Nah, ni group kita. Dia tanya group sebelah tengok, kan? Dah ada masalah tak boleh ahli group tu jawab, dia tanya group sebelah. Terus tanya group tu tengok apa macam. Tadi hampa sombong sangat, kan? Dan ni ada masalah, masalah tak boleh nak buat apa-apa, pergi tanya. Baik, lalu dia kata apa? La'allahu ayyakuna inda ba'dihim syahid. Mungkin sebahagian ada sesuatu yang boleh mereka tawarkan untuk kita bantu masalah kita ni. Fa'atahum faqalu ya ayyuhar rahd. Tak kena maknanya panggil gitu. Maka pun pergi pun kata, wahai grup. Wahai grup. Inna sayyidana ludiqa. Kami punya pemimpin ni untuk mengulu kami kena batuk, kena sengat. Wasa'ina lahu bi kulli syai', kami dah cuba macam-macam cara tak jadi juga. Tak ada manfaat. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Ada tak siapa-siapa yang mungkin ada ubat ke, ada minyak cakapa ke, ada minyak geligah ke, ada apa ke, memang gitu lah. Ada benda-benda yang boleh nak bantu kami ni. Faqala ba'duhum na'am wallah. Sebahagian daripada dalam kumpulan tu berkata, ya demi Allah, inni la'arqi, aku boleh ruqyah, aku boleh rawatlah. Walakin wallahi, akan tetapi demi Allah, laqadistadafnakum falam tudayyifuna. Kami minta kamu melayan kami sebagai tetamu, tapi kamu tolak kami. Cerdik orang Islam ni. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Aku tak mau rawat kecuali kamu bagi servis kat kami, buat sesuatu. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka mereka pun di-hospitalitikan. Baru datang kalimah hospitality. Diberi hospitality dengan seekor sikitlah, maknanya sebahagian daripada potongan-potongan daging kambing. Fantalaqa yadfilu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Dah sudah makan, baru dia pergi. Dia jampilah, jampi hembui dengan al-Fatihah. Faka'annama nushita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun. Qala fa'awfawhum ja'aluhum alladhi salahuhum alayhim. Faqala ba'duhum iqsimu. Faqala alladhi raqala taf'alu hatta na'tiya Nabi SAW فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانُ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَلَ وَمَا يُدْرِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Inilah ayat yang asalnya macam mana Al-Fatihah tu jadi ayat ruqyah. Maka yalah, dah janji-janji tu, depa rasa depa nak balas balik lah. Nak balas balik ni depa pun macam ragu-ragu, boleh ke kita betul dari syarat aku bagi tadi tu, kan? Kawan ni main, dia dah sekap ya, kan? Dia try ya, dia kata, boleh tak? Kalau ni syarat jamu lah kami. Gitu kan? Dia pun try, sekap, rupa-rupanya jadi. Jadi, maknanya untuk ngulu tu lega lah. Baik. Lalu Nabi tanya, dia bercerita kat Nabi. Nabi tanya, wama yudrika annaha ruqyah. Apa yang menyebabkan kamu, macam mana kamu tahu Al-Fatihah ni ruqyah? Summa qal qad asabtum iqsimu wadribu li ma'akum sahma. Fadhahika Rasulullah SAW. Bukhari kata apa? Apa nama tu? Maknanya kamu juga telah terkena, maknanya kita telah terkena, maknanya kita nak bagi-bagikan apa ramai ni. So aku pun cuba lah benda tu. Datuk kita jadi Nabi lah. Masya Allah. Okay. Jadi cerita dia,
Itu panjang cerita dia, cerita yang berkaitan dengan bagaimana apa nama tu ruqyah itu, hadis yang apa berkaitan dengan syifa lah. Okey, baik. Empat, wa qawluhu lam yahdur ajaluhu ay lam yaqdir Allahu al-maut fi maradihi hadha. Lam yaqdirillahu al-maut fi maradihi hadha, iaitu Tuhan tidak takdirkan dia lagi mati dengan kesakitan dia itu. Ini belum lagi sampai masa dia. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, lam yahdur ajaluhu, tidak lagi tiba ajal kematiannya, iaitu dia bukan pada sakit yang nampak gaya sakit tu, memang sakit nak mati. Ini sakit yang besar-besar. Faqala as'alullah al-azim rabbana as'alullah yashfika sama wara illa shafa'a min hadha al-marad. Hadha id lam yahdur al-ajal. Amma, akan tetapi jika dah sampai waktu macam kira tengok-tengok gaya ni memang tidak mempunyai apa dia? Harapan. Bukan perkataan harapan, tidak harapan. Fala yanfa'ud dawa' wal qira'ah, masa tu tak ada apa lah ubat apa pun, baca apa pun tak ada dia, kalau nak mati lah ni. Lianna Allah Ta'ala qal, kerana Allah Ta'ala sebut, wa li kulli ummatin ajal, setiap umat itu ada masa dia. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal dah terlewat lah, tak ada apa, tidak dilewatkan dan tidak dipercepatkan. Jadi kita tengok keadaan lah. Kita tengok. Sebab tu bila Aisyah mari nak ruqyah Nabi, waktu Nabi nak wafat, Nabi kata tak payah dah, tak jadi dah ni, nak pergi dah ni. And, tak mahu lah. Jadi itulah keadaan dia. Baik. Qawluhu fayaqul ay al-a'id al-marid, ai man ya'udu maridan ay yabda bid-du'a, maknanya siapa yang pergi menziarahi orang sakit, dialah kena memulakan doa. Okey, yang tadi tu macam saya sebut tadi, hadis-hadis asal tu, semoga engkau ni dapat lagi berjihad pada jalan Allah dan dapat berjalan lagi untuk solat. Syifa, sembuh itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk menikmati lagi dunia sampai tak ingat akhirat? Tak. Dia ada point dia. Point dia adalah untuk teruskan aktiviti beribadah dan juga menjadi hamba Allah yang yang bertakwa. Itu dia punya matlamat dia. Baik. Illa ufiya, kecuali dia akan disembuhkan. Maknanya sembuhlah, kita kata minta sembuh, semoga pesakit ni akan membantu agama Allah, semoga pesakit ni, semua benda-benda yang kita harapkan benda yang baik-baik. Kita harapkan benda baik-baik, itu terkandung dalam doa yang kita baca kepada pesakit. Maknanya macam mana disembuhkan? Pertama sekali dengan kekuatan si pendoa, keyakinan dia. Ni jangan baca-baca macam tak apa nak jadi. Dia awal-awal lagi cakap dah. Kita pergi tu kita harap bismillahirrahmanirrahim. Cik, macam pro lah. Buat gaya pro tu weh. Senang. Pipi tu tengok. Cik, tengok ke tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak lah yakin sikit. Ni tak nak pi, nak pegang kepala dia pun takut-takut. Kata kawan tu pun tengok, hang ni nak main menakutkan aku ke? Nak main jampi aku. Jampi betul-betul yakin dan tu lagi bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insya-Allah. Astagfirullah azim rabbil alamin. Nah, jangan buat gitu sudah. Nah, mati tertib dia lah. La ilaha illallah. Dia macam saudara-saudara dia kan. Faham baca apa lagi? Semua dia ingat Tuhan. Uzkurullah, Allah, Allah, Allah. Semua ingat. Tak ada alamak lah tu. Yang tu kalau ni pun tak jadi apa. Jadi lah Tuk Guru Imam Bukhari. Tuk Guru Imam Bukhari tu lain cerita.
dia nak mati. Anak murid dia ni baca hadis salah, dia betul kan? Hadis tu apa? Qala la ilaha illallah maka na akhiru ahdihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dia nak murid dia baca silap, baca saja salah kan. Lalu dia baca sanad, dia baca sanad anak-anak-anak sampai hadis tu. Nak murid saja campur aduk saja. Tok guru ni garam. Saja nak buat salah. Itu guru ni dengar salah, dia nak matilah. Dengar salah, jegil balik mata. Salah. Dia baca balik. Dia betulkan balik. Kemudian dia baca qala Rasulullah SAW maka na akhiru ahdihi la ilaha illallah. Habis. Yang mulia. Tu nak cantik mati. Mana kita telah sentiasa dah berusaha untuk berada dalam keadaan yang terbaik. Thania imanul marid wa qabuluhu dhalika al-amr. Pertama sekali keyakinan orang doa, nombor dua keimanan yang sakit tu. Yang sakit tu kenalah setengah-setengah kadang-kadang sakit lah. Aku tak, aku rasa tak ada dah. Dia nak main putih asal. Pasal hari lah tengok jauh pandang eh, nak ayah pilih jauh eh, muka ni macam tu. Kita bagi semangat kat dia. Lepas sedih. Eh ya dah tak apa. Okey. Tuhan ganti macam tu. Relax. Kepala jadi tenang. Semua kena tenang. Yang sakit kena tenang. Yang datang pun jangan kelanggabut. Datang kelanggabut. Yang sakit tu asal elok dia punya ni. Tiba datang main kelanggabut dia punya tinggi pula. Sebab tu kita tak boleh kelanggabut. Datang-datang relax apa semua. Kita pergi ziarah. Kawan pejabat pergi ziarah. Pergi ziarah dia cerita hal pejabat depan dia. Kawan tengah tak boleh kan nak cerita hal apa nama tu. Contohlah saya pergi ziarah Dr. Izhar tu, pergi ziarah dia. Janganlah tanya habis tu kulit hentam ni mana batang ke semua ke? Tanya lagu tu. Tak ada ni, bagilah kat mana nak ganti. Tak sebut. Sebut apa kan? Bukanlah masa tu menangguk pula dia air yang keruh pula kan? Suruh pula ganti. Dah. Tak payah tanya. Urusan dia nak sembuh lah. Fokus lah ni, fokus. Entah. Saya lebih kat apa? Pekat nak baik lah. Kan? Pekat nak sambung balik. Tanya dia, dia tak patah program hari minggu depan. Maknanya ada semangat. Kata apa tu? Okay. Tapi program hari ni patah lah kan? Habis itu. Dia mengantuk ke apa? Yang tu kena off record. Dia campur-campur lah. Dia kata elok anjing. Dia kata ngantuk. Wallah alam. Tu kena telefon dia tanya sendiri. Tapi beginilah. Secara kesimpulannya, ustaz-ustaz ni, pendakwah ni manusia. Manusia ni ada lemah dia. Dan lemah manusia ni, kot-kot mana pun saya sendiri bahasa banyak kali dah. Langgar, dilanggar dan melanggar. Dua-dua dah. Pasal mengantuk. Dan hampir-hampir langgar batu tengah-tengah. Divider tool. Hampir-hampir. Jadi, dia itulah. Kalau bolehlah. Sebab tu, Nabi pun, Allah Ta'ala tegur sahabat-sahabat yang duduk melepak lagi rumah Nabi lepas Nabi berikah dengan Zainab dengan perceraian dengan Zaid. Nabi berikah malam tu Allah tegur wala yasta'nis wala mustaqisina li hadis, jangan panjang-panjang cakap, bagi orang berehat. Sama ustaz-ustaz ni dah sudah dia ceramah, tak payah duduk pergi tanya lagi soalan kat dia yang siang-siang. Jadi tak apa lah. Ni tengah malam kawan nak balik. Tak usah tanya makan lagi. Ni tanya ustaz, nak tanya. Kebetulan ustaz datang, nak tanya. Ustaz, sebabu. Dia main pula seorang. Contoh lah kan. Nak balik jauh. Jadi, ustaz, saya balik juga boleh ni ustaz. Macam tu lah balik kuat pun. Kuat nak semua rumah. Ustaz kata, besok saya ada program lagi. Abang, besok ada program lagi. Lepas kan dia, habis sama. Kalau dia makan, kalau dia tak pun makan pun jangan berasa hati. Sebab apa? Keselamatan yang lebih utama dia nak balik.
Saya ingat tu berjalan dengan Ustaz Fauzi tak balik. Memang malam-malam tak kira besok pergi kuliah subuh. Balik Johor lah mana. Besok lah maknanya jauh-jauh. Pernah kita pun pernah ni, pernah juga macam-macam lah, mengantuk kali kita mata buka dunia tak nampak, blank, dia jadi hilang tu. Dia sama orang macam dalam majlis ilmu, mata buka hilang. Dia hilang kok tu. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah selamatkan dia. Dan kepada cerita yang saya dengar sendiri, dia kata, saya kata orang buat keluar intel ke, kita keluar sendiri. Dia kata, nak keluar sendiri. Ala kulli hal, Allah selamatkanlah guru-guru kita semua, insyaAllah. Baik. Ingkana ajali, maknanya bila ada satu lagi sambungan ni sebenarnya daripada hadis itu. Ingkana ajali, jika ajalku sampai fa'arihni, maknanya rehatkanlah aku dengan kematian. Wa huwa ma'khudhu minal irahah, maknanya lapangkanlah hidupku dengan kematian. Wa ingkana muta'akhiran, kalau lewat lagi nak mati, qala al-qadi rahimahullah, ajali mutaakhiran, wa in kana bala'un fasabbirni, kalau dia merupakan ujian, berilah kekuatan kesabaran kepada diriku. Nampak cara banyak, kalau sakit tu ujian, berilah kekuatan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar ini tanpa hisab. Oh, mari saya dapat peluang. Tahun ni alhamdulillah saya punya capaian apa nama tu, bukanlah target, capaian nak kata dakwah secara betul-betulnya, saya malu nak panggil dakwah tu, tapi mengharapkan dia jadi dakwah lah. Capaian masyarakat yang saya pergi tahun ni, alhamdulillah Allah bagi rezeki, saya jumpa dengan set-set pemulihan penagih dadah. Dan juga kemarin semalam baru pergi ke tempat pusat apa, hospital rehabilitasi Ceras. Oh, yang glamour tu. Hospital tu glamour. Jadi dua golongan ni. Satu golongan yang ni saya pun pergi, alhamdulillah dapat ni. Dapat tu bukan apa-apa, terkejut juga. Sebab apa? Sebab ustaz yang sepatutnya mari, tak mari. Jadi AADK tu sebelah je pejabat saya dekat Syamilin tu, daripada Kalut. Lepas tu saya katalah, ustaz pun siapa tak mari. Dia kata, bila saya beritahu kat dia, kata audience lain, dia ingat staff. Rupanya menagih. Mekah menagih lah. Dia tak mau datang. Saya kata, siapa? Dia kata kat saya, alasan dia, modul dia tak sesuai untuk Mekah menagih. Saya kata, bila masa modul agama ni tak sesuai kat semua orang? Saya kata, tak apalah. Mujur Ramadan, saya tak tanya siapa dia. So, saya pun tak tahu siapa. Biar-biarlah. Moga-moga, mungkin alasan dia tu baby, kita pun tak tahu. Tapi saya pun tak tahu nak ceramah pukul 10, dia panggil 9.45. Saya pun nak cakap, boh. Pergilah kita pun, pergi-pergi, buat aktiviti sikit, tengok semua, cakap betul. Alhamdulillah, setakat yang saya tengok, tak tahulah kalau set-set mereka ni, biasanya macam ni yang betul. Macam tu kan? Ini tak ada, diam, tengok. Seorang tu kita melawak sikit. Seorang tu muka dia nampak macam, bang, macam jabat belilah abang. Cakap, dia kata, dia malu-malu. Tak ada lah ustaz. Zaman ni, dia cakap, nak juga. Ingat aku, zaman belilah tu dia tak mau kaitkan. Nak kait juga, zaman ni. Tak boleh kata. Oh, ya, betul. Dia bincanglah tentang soal masa depan. Bincang. Habis-habis itu datang mereka salam. Saya kata, saya rasa maknanya orang ni kita bagi dia harapan. Semua orang sakit pun bagi dia harapan.
Michael yang tu sakit. Saya kata sabar, sabar susah, memang susah. Orang yang tak derita dia susah. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan kalau tak ada kaki ni, nak pergi tempat maksiat senang ke susah? Susah. Kena orang bawa. Kalau orang bawa pun orang tanya, tapi mana karaoke? Oi, orang hang tak sedap diri ni lah. Orang pun boleh. Maknanya tuan-tuan ni, blessing dia in disguise. Tak tahu apa benda Tuhan bagi betul-betul lah. Kebaikan untuk jiwa dia. Maka kalau ujian, minta sabar. Saya kata sabar. Kita ni bulan puasa, minta doa banyak-banyak. Saya sebut kepada orang. Jadi berilah harapan. Tak kira lah orang ni sakit apa. Dadah dia sakit juga. Sakit masa dia sakit lah kan? Kita bagi dia harapan bahawasanya Allah Ta'ala bersedia untuk mereka. Walaupun manusia tak bersedia. Baik. Iaitu kalau ditakdirkan penyakit itu kepada dia, maka ujian kepada dia, maka minta disabarkan. Fasabirni, maknanya sabarkanlah aku. A'tini sabr alih, bagikan aku kekuatan bersabar ke atasnya. Dan janganlah jadikan kepada aku ni orang yang apa nama tu, memberontak dengan kesakitan tersebut. Famashtakaitu waja'i, iaitu itulah yang aku mengadu tentang sakitku ini. Baik. Apa yang boleh dipelajari daripada hadis? Iyadatul marid ahadu huquqil muslim 'ala al-muslim. Hak seorang muslim atas seorang muslim lain diziarah orang sakit. Tak kira lah. Jangan kita duduk kata tak ada masa, tak ada masa. Kadang-kadang bila kita kata tak ada masa, memang tak ada. Ada sahabat-sahabat yang saya tak dan nak pijarah. Saya pun berasa kecewa juga dengan diri saya sendiri. Biasanya saya usaha untuk nak pergi pijarah. Kadang-kadang masa, itulah usaha. Sebab tu susah nak dapat benda tu. Dan Nabi bagi ganjaran. Dia benda simple, tapi pahala ninja. Benda kecil, pahala besar. Benda simple, empat perkara. Kalau bergabung empat perkara dalam sehari, dia masuk syurga. Apa dia? Nombor satu, puasa. Puasa. Nombor dua, hari tu dia ziarah orang sakit. Nombor tiga, hari tu dia ziarah orang mati. Hari tu dia bagi makan orang miskin. Empat benda ni kalau gabung, dapat syurga dalam satu hari. Sebab tu YB-YB dia ada kelebihan yang tu. Sebab jadual dia padan. YB orang sakit. Nah, kena pula YB puasa. Oh, lagi syok. Nah, jangan orang sakit. YB, orang ni meninggal. Dia tu bukan pergi saja, pergi kena hulang. Apa saya YB? Kan? YB, ni jangan orang miskin. Lewat konsen. Tak benda kalau bercampur, subhanallah. Sebab tu, itulah. Buatlah kerja lagi elok. Kepada yang telah dilentik. Pesanan sambil-sambil. Jadi kalau tak boleh nak buat pun kena buat kan? Kena usaha buat kan? Sebab motivasi dia ada dekat situ. Hakul muslim ala muslim sit. Hak orang Islam atau orang Islam ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, apa dia hak dia? Idha laqitahu faslim alih, jumpa bagi salam. Wa idha da'aka fa'ajibhu, bila dia beri apa nama tu jemputan, jawablah. Saya pun yang ni pun saya banyak lah. Saya kesal juga banyak benda-benda yang kadang-kadang tak boleh nak comply. Wa idha stansahaka wa idha stansahaka fansah lahu, bila dia meminta bagi nasihat, bagi nasihat. Kena bagi nasihat ni. Dia ada dua eh. Satu nasihat dengan bentuk cakap, satu lagi nasihat dalam bentuk tolong. Itu pun dia panggil nasihat. Nasihat juga eh. Dia masuk dalam bab nasihat. Okey, nasihat maksudnya fansah lahu, tolong dia. Tolong. Kalau kita tak mampu nak tolong, bawa kepada orang yang mungkin boleh tolong. Itu semua sunnah Rasulullah. Orang tanya pada Nabi, Nabi bawa pergi Fatimah, ada tak urusan kamu boleh tolong dia? Abu Bakar, boleh tolong dia? Saya tak boleh. Jadi itu cara kita. Wa idza atasa fa hamidallah fa sammithum. Dan bila dia bosin, cum, dia sebut alhamdulillah, kita pun tashmidlah. Apa dia? Ya rahmukallah. Wa idza marida fa'udhu, bila dia sakit
ziarah lah dia. Wa ila mata fattabi'hu, bila mati ikut jenazah dia. Itu 6 sunnah. Seorang yang menziarahi, dia mesti duduk dan berdoa dengan doa ini di kepala si pesakit. Duduklah. Nabi duduk kan, pada duduk. Jangan pula mentang-mentang penuh keyakinan berdiri melbutu. Kawan tu pun tengok, ini apa pasal ni? Nak jampi kelapa ke apa? Wa qad ja'a hadha min fadhli riwayah hadha hadith al-Bukhari fi al-Adab mufrad kama mana ada kita sunnahnya Nabi duduk kepala, duduk kepala. Duduk kepala baca. La baca tahu insyaallah nanti apa nak sebut nak sebut baca. Ala zair mana dia tadi? Bab hilang pula aku punya nota. Ala zairi ayat rifa ni'mat Allah alaihi bil afiyah karena insan ya'rif qadra sa'i illa idza tala. Yang menziarahi kena bersyukur nikmat Tuhan, Tuhan bagi dia sihat. Ingat balik bahawasanya itu nikmat yang jangan dipersiakan dengan maksiat. Okey. Ya syu'al muslim idza ahassa bi alamin ay yad'a yadahu ala hadzal alam wa yaqul bismillah thalathatan a'udzu bi azzati wa qudratihi min syarri ma jawaja wa wahad. Banyak doa lain. Doa lain kalau orang sakit nak sembuhkan, dia pun sakit, tak tahu sakit tak mana, sakit kan? Kita duduk bahas sakit, sakit bila tak duduk su lagu tu kan, sok tu pegang bismillah a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Orang lain pun boleh bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadir. Kalau laki yajidu, kalau perempuan tajidu wa tuhadir. Boleh tukar-tukar. Tak ada masalah. Baik. Maka berdoalah dengan doa-doa yang berkaitan. Jadi setakat itu dulu insya-Allah untuk perbincangan kita. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.